inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apakah pada sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Sudah pada ngopi belum? Yang belum ngopi silakan ngopi. Kita lihat bahan loa teman-teman. Bahan loa yang sudah digrond di halaman rumah teman-teman. Ini daunnya sangat mengkilap teman-teman. Ini ukurannya sangat kecil karena sudah dipindah ke halaman teman-teman ya. Kalau di alam liar mungkin ukurannya lebih daripada ini teman-teman. Bisa 3 kali lipat ukurannya saya pegang ini teman-teman. Bahkan bisa lebih kecil teman-teman seperti ini teman-teman. Bahan loa ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum punya bahan loa seperti ini bisa dicari di alam liar lingkungan kita sekitar kita teman-teman. Cuman dia ini di tempat yang lembab basah, contohnya di sungai, rawa-rawa, pokoknya tempat yang lembab yang basah-basah teman-teman. Karena bahan loa ini suka dengan air, jadi seperti ikan ya teman-teman. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, komennya dan share video ini pada teman-teman yang lain agar tahu bahan loa itu seperti apa teman-teman. Ini masih di ground teman-teman ya, ini daunnya menjulang ke atas teman-teman. Sangat subur sekali. Kalau untuk buah loanya belum berbuah ini teman-teman, mungkin kalau di alam liar yang sudah besar-besar itu buahnya banyak teman-teman. Batangnya coklat. Ini contohnya teman-teman, coklat kehitam-hitaman. Kalau kita amati secara mendetail itu ada hijau-hijaunya teman-teman. Ini untuk bahan loa teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman pergi ke alam liar, ke rawa-rawa atau ke sungai, lihat bahan seperti ini atau daun seperti ini, bawa pulang saja teman-teman. Kita jadikan bonsai, bahan bonsai teman-teman. Karena bonsai loa ini sudah melalang buana hampir seluruh Nusantara. Wow. Pencinta bonsai atau senior-senior itu membuatnya teman-teman. Ini salah satunya teman-teman, ukuran meme atau ukuran kecil. Ini coba bikin ekstrim-ekstriman teman-teman, cuman malah jadinya seperti ini. Ini masih sama teman-teman ya, bahan loa. Kita lihat lebih dekat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya bahan loa ini, segera miliki teman, dicari di sekeliling daerah kita teman-teman. Jadi kalau nanti sudah punya, kita bikin ekstrim, bikin meme, bikin small ataupun bikin jumbo kalau kita nemu yang besar teman-teman. Karena bahan loa ini sangat mudah di program teman-teman. Kita bisa program akar, batang, kita bikin sesuai kehendak kita teman-teman. Ini sengaja kecil-kecilan karena bawahnya ini sudah ada keloan teman-teman. Ini steknya teman-teman ya, ini dulu dari stek batang. Alhamdulillah tumbuh dan sekarang sudah tinggal menikmati, tinggal penyempurnaan teman-teman. Masih belum apa-apa ini. Ini baru proses hidup teman-teman. Alhamdulillah hidup teman-teman ya. Untuk kedepannya ini seperti apa kita belum tahu. Bahan loa ini bagian bawahnya teman-teman, ada melingkar keloan sedikit karena ini di pekarang rumah, jadi setiap hari di otak-atik sehingga tidak
bisa untuk berkembang. Biasa teman-teman ya, namanya pemula. Kalau tangan kita gatel di utak-utik aja teman-teman, jadi nggak berkembang-kembang, entah bentuknya seperti apa nggak jelas. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Ini bentuk bagian atasnya teman-teman. Niatnya mau bikin kayak seperti punya senior-senior itu, tapi mudah-mudahan tercapai teman-teman ya. Yes. Ini sisi belakang teman-teman ya, sisi belakang. Kalau sisi depannya dari sebelah sana teman-teman ya. Kita lihat posisi belakang dulu. Sekiranya teman-teman penasaran, mumpung masih pagi, kita nyeruput kopi sambil cuci mata. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, komennya teman-teman ya. Jika teman-teman yang lain belum tahu bahan loa, di sini kita bisa belajar bareng-bareng teman-teman. Bahan loa itu seperti apa sih? Di sini terlihat jelas teman-temannya. Oh, bahan loa itu seperti ini. Oke. Jika sudah paham, kita lihat akarnya teman-teman. Kita lihat akarnya. Kita korek-korek dulu apakah akarnya ini sudah maksimal, apakah akarnya ini sudah ada bentuknya. Kita lihat teman-teman, kita korek-korek dulu teman-teman. Loa ini untuk budidayanya teman-teman, sepengetahuan saya belajar dari para senior-senior teman-teman ya, bisa dicangkok, stek juga bisa, stek air juga bisa teman-teman. Ini contohnya, ini saya stek batang teman-teman, stek batang disungkup. Pokoknya syaratnya satu teman-teman, jangan sampai telat air. Nah, loa ini hidup di dalam air teman-teman, jadi langsung bersentuhan dengan air dia bisa hidup dulu. Justru kalau malah kekeringan, nggak pernah disiram, dia malah bisa mati teman-teman. Untuk loa teman-teman ya, jadi nanti bisa dipraktekkan bareng-bareng di rumah teman-teman. Untuk bahan loa ini, kalau kita mau merawat bahan lokalan seperti ini teman-teman, kita sangat mudah, kita bisa mencari di negeri kita sendiri teman-teman. Mungkin kita bisa yang impor juga bisa, cuman kan kita harus beli teman-teman. Mungkin kalau di senior punya ya, kita bisa minta sama seniornya. Ini akarnya teman-teman, terlihat teman-teman ya, alhamdulillah ini akarnya sudah lumayan. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi nih akarnya teman-teman. Ini sengaja akarnya ini udah pernah saya bongkar dulu teman-teman, saya perbarui akarnya ini, alhamdulillah tidak ada yang mati, masih dalam keadaan sehat ini akarnya teman-teman. Lihat lebih dekat teman-teman, 1 2 3 4 5 akarnya teman-teman, 5 cukup merata lah, kanan kiri depan belakang samping kanan samping kiri.
jadi sudah lengkap menggunakan motor. Gimana teman-teman, sudah paham lah ya, tuh batangnya seperti ini, batang loa daunnya seperti ini. Kalau buahnya belum berbuah teman-teman, masih kecil. Saya kira sudah paham, sudah cukup sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta bonsai. Terima kasih. Just begun as she puts her hand in mine.